Selamat datang bersama saya, CEO SNJ Group, SNJ TV Channel Manado, SNJ TV Kawanuma. Untuk kalian mencari channel saya, bisa ketik SNJ TV Channel Manado, seperti yang ada di atas. Lihat ini video-video yang ada di channel saya, bisa kamu lihat. Jadi banyak video pembelajaran yang saya buat untuk berbagi ilmu di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar, dan ilmu tentang komputer juga ada, pengalaman kerja pribadi saya bisa kalian dapati di sini. Teknik-teknik dalam teknik komputer jaringan juga ada di dalam channel saya ini. Untuk itu, selamat datang buat kalian semua. Jangan lupa like, komen di kolom komentar di bawah ini. Kemudian bagikan kepada teman-teman sekalian di media sosial. Oke. Pelajaran 1, bola voli mini. Tujuan pembelajaran, melakukan servis bawah, melakukan servis atas, melakukan passing bawah, melakukan passing atas. Pengertian permainan bola voli mini. Permainan bola voli mini ini adalah jenis bola voli yang dimainkan di lapangan yang berukuran mini. Bola voli mini, jumlah pemain dalam satu regu, satu orang pemain, dua orang cadangan. Waktu pertandingan, dua set kemenangan, 2-0 atau 2-1. B. Sarana dan prasarana. Permainan bola voli mini. 1. Bola voli mini. Bola voli mini memiliki berat 230 sampai 250 gram. Bola tersebut dari kulit lunak dan tidak keras. Perhatikan gambar bola voli. Bentuk lapangan. Garis tengah lapangan bola voli mini. Perhatikan di gambar. C. Dasar permainan bola voli mini. 1. Servis bola voli mini. Servis bola dilakukan dari belakang garis servis ke daerah lapangan lawan. Servis dari bawah. 1. Sikap awal melakukan servis. 2. Posisi kaki waktu servis. 3. Servis dari bawah. B. Servis dari atas. Sikap awal melakukan servis. Pemain berdiri di belakang garis servis belakang. 2. Kaki kiri ke depan dan kaki kanan di belakang. Servis dari atas. Pegang bola dengan tangan kiri. Kemudian lempar bola ke atas seperlunya.